Kepiah kepada para penumpang jurusan Surabaya. Kereta jurusan Surabaya sudah siap berangkat di 10.03. Dan untuk para penumpang jurusan Jakarta, kereta jurusan Jakarta sudah siap berangkat di 10.02. Sedangkan untuk pemilik kereta dengan nomor D123JR harap meninggalkan keretanya karena parkirannya menghalangi mobil yang akan keluar. Terima kasih. Untuk ibu-ibu dengan bapak-bapak yang akan berjoging, silakan langsung saja berkumpul di tengah.
senja di musim yang lalu. Ketika itu hujan rintik-rintik menatap wajahmu, iraman cahaya sinar pelangi. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikan deritamu itu. Terpukau aku dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Widuri, 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 elok pangker bulan, widuri saya lalang. Widuri, 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 indah bagai lukisan, widuri saya. Ketika itu hujan rintik-rintik terpukau aku menatap wajahmu, di remang cahaya sinar pelangi. Dengan mengusap titik air mata, engkau bisikan deritamu itu. Terpukau aku dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Widuri, 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 elok bagai menolak ajakanku, membawaku ingin bertanya. Renang dan fitness yang ku tawarkan kepadamu, karena hobiku di sana. Wajahmu yang sungguh sangat jelita, semua orang mengakuinya. Namun ada yang membuatku malu, pacaran denganmu. Hilangnya simpati diriku kepadamu, karena kau sembunyikan sesuatu. Apabila ku perhatikan tingkahmu seperti monyet mencari kutu, gerak kungfu dan jurus-jurus kuku, katakah kulitmu? Kuliskah kamu ataukah panu? Kulihat kamu garuk-garuk melulu. Izinkan aku serahkan kamu kepada dokter kulitmu, karena dulu aku juga panu. Kudisnya kamu,
dulu agar dirimu bebas memakai baju. Inginnya aku bawa dirimu ke dokter spesialis panu. Pacarku banyak panu, ku tertipu, rugilah aku. Seperti monyet mencari kutu, gerak kuku dan jurus-jurus kuku gatalkah kulitmu. Kudiskah kamu ataukah panu? Kulihat kamu aku serahkan kamu kepada dokter kulitmu. Karena dulu aku juga panu, kudisnya kamu obati dulu agar dirimu bebas memakai baju. Inginnya aku bawa dirimu ke dokter spesialis panu. Pacarku banyak panu, ku tertipu, rugilah aku. Panu bukan penyakit keturunan, tapi cukup memalukan, terbukti dengan pacar saya. Aduh, kok nabok sih? Abis ada yang bilang-bilang sih, kan saya malu sama Tuan dan sama Nyonya kalau saya panu. Pilih mana? Kudis atau panu? Kudis malu, panu juga. Loh, itu kan udah ada di lagu Mencontek. Lagu Mencontek? Lagu Mencontek mana? Sudah lupa tuh? Itu udah, pilih mana itu udah. Udah apa lo udah milih? Udah gila. Apanya yang udah? Loh. Musiknya mana? Yuk, saya pulang dulu ya. Oh iya, hati-hati ya. Itu mau kemana? Itu pintu WC, bukan pintu mobil. Salam. Oh, gila. Pantesan kenapa di jok gua ada klosetnya. Pasti nyetirnya juga bawaannya sakit perut melulu ya. Iya, itu salah. Kan sudah bisa nyetir sendiri kan, sudah biasa nyetir sendiri kan? Iya, tentu saja saya kalau nyetir sendiri. Kalau nyetir berdua tuh tabrakan. Karena itu yang satu pengen ke kanan, yang satu pengen ke kiri. Ban juga harus punya pendirian dong. Bener-bener. Tapi ngomong-ngomong itu teler apa Belanda semuanya kayak. Ya, kalau orang mabok bebas. Kenapa? Kue ekstremis, ha? Bukan. Mobil memelesat semudah itu, dirimu terbawa ke dunia gelap alam narkotika. Semenjak dirimu ditinggal si dia, jalanan sunyi sepi kau lalui, kecepatan pun engkau tambah lagi. Semua orang langsung menghindari dirimu, mobilmu, dan pengaruh ekstasi. Tibalah kau di persimpangan, lampu merah kau tak acuhkan. Anganmu melayang, engkau pun laju arah kananmu. Anak menyeberang kau tak tahu, samar-samar yang engkau lihat, rem pun kau injak walau sudah terlambat. Saat
rasa pedulimu, moral serta tanggung jawab akan selalu memburu dirimu. Tambah satu orang lagi, dan sekarang saya berada di TKP untuk mewawancarai si korban. Mas, ini bagaimana kejadian awalnya, Mas? Dari jauh, mobil tiba-tiba dengan kecepatan tinggi menabrak saya karena dia tidak memakai lampu. Ini sudah siang, Mas, jadi tidak perlu memakai lampu. Tapi kalau misalnya memakai lampu, boleh dong? Ya boleh saja pakai lampu, tapi tidak umum siang-siang pakai lampu. Ya, sekarang kalau misalnya dia mau memakai lampu, berapa sih harga lampu? Ini bukan masalah harga lampu, tapi ini tabrak lari, bukan tabrak lampu. Ya, sekarang coba kita lihat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bapak selakunya pengawas di sini dalam hal ujian ini akan memberikan soal-soal ujian dan juga menerangkannya. Yang pertama adalah soal BS. BS itu adalah tulislah B jika akan menulis bebek dan tulislah S jika akan menulis sapi. Oh. Ya. Yang kedua adalah menjodohkan kalimat. Di pinggirnya sudah ada jodohnya Kak Limat, kira-kiranya siapa? Siapa? Ada Kak Reni, ada Kak Andin, ada Kak Tika, dan juga ada Kak Redok. Nah, oh. Kak Redok lenca. Ya. Yang ketiga adalah pilihan berganda. Baik ganda campuran maupun ganda kembang. Itu janda, Pak. Oh, maaf. Dan yang terakhir adalah esai. Esai itu lebih bebas lagi karena pertanyaannya hanya satu. Bagaimana kalau Anda bertemu dengan pacar? Tulis saja di sana, esai, apa kabar sih? Oh. Ya. Oke, kalian sudah mengerti? Mengerti. Tapi ada satu yang harus diingat ya. Bapak mengharapkan dalam mengerjakan ujian ini, kalian tidak bekerja sama, apalagi kerja paksa. Jadi kalian harus mengerjakannya sendiri-sendiri. Karena apa? Karena akan merusakkan pikiran. Selamat bekerja. Aneh dan heran, kala ujian semesteran, soal-soal dibagikan
alat-alat tulis pun harus lengkap, kap, kap. Oh yeah. Kau duduk bersebelahan dengan murid teladan. Kau anggap itu satu kesempatan. Matamu gerak kiri dan kanan, tak mau diam, ngintip hasil jawaban. Mencontek, mencontek, mencontek teman. Segala cara engkau halalkan dan kau lakukan demi lulus ujian. Mencontek, mencontek, mencontek teman. Lalu kemudian hasil ujian diumumkan. Murid teladan dia hadapi kenyataan di luar dugaan. Nilainya mengecewakan walau lulus ujian. Teladan hanya tinggal impian. Hatimu girang, murid teladan, engkau kalahkan dengan cara yang curang. Mencontek, mencontek, mencontek teman. Segala cara engkau halalkan dan kau lakukan demi lulus ujian. Mencontek, mencontek teman. Cita-citamu menjadi penemu. Gimana bisa kalau nyontek melulu? Akhirnya dirimu hanyalah jadi seorang penipu. Matamu gerak kiri dan kanan, tak mau diam, ngintip hasil jawaban. Mencontek, mencontek, segala cara engkau halalkan dan kau lakukan demi lulus ujian. Mencontek, mencontek, backing vokal yang benar nih. Matamu tak mau diam. Kamu mencontek ya? Enggak pak, kelilipan. Ah, seperti yang cacingan kamu. Segala engkau lakukan. Kamu ini mencontek, terus mencontek, juga bikin ribut di kelas, mencontek, bikin rumah di kelas, bikin kue di kelas. Segala aja kamu ini, macam-macam aja. Oh, inilah kisah dua orang anak teladan, Anen dan Herman, lulus ujian. Pilih mana? Anen atau Herman? Herman nyontek, Anen juga. Anen juga. Miripkah diriku dengan Mas Kianu yang gagah perkasa hingga membuatku mendekati diriku saat ku berada di dalam biskota yang hampir celaka. Aku pun berlagak pas orang satria. Aku bukan Keanu Reeves, walau dandanan Indo Melayu, baju
dan tinggi tegak, rambut cepat terurus. Kau lihat dari wajah, katanya Indo Melayu. Namun ku sadari hatimu, wow, 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 kepada diriku, penjual sepatu di pasar baru. Apakah kau ragu? Ku cinta padamu. Jangan kau sangsikan, belahlah dadaku, matilah aku. Ku bukan Kianu, walau dandananku mirip. Dulu pernah time.